Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang bocah berusia 9 tahun di Polewali Mandar, Sulawesi Barat divonis menderita gizi buruk hingga perutnya membesar dan tubuhnya kurus kering. Karena keterbatasan biaya, bocah malang tersebut baru bisa dibawa ke puskesmas untuk berobat. Beginilah kondisi Muhammad, bocah berusia 9 tahun warga desa Landi, Kandusuang, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, yang menderita gizi buruk. Tubuh bocah malang ini nampak kurus kering dengan perut membesar. Karena himpitan ekonomi membuat anak ini kurang mendapat asupan gizi. Ayah Muhammad yang hanya bekerja sebagai buruh kasar pemotong pohon bambu dengan upah Rp20.000 per hari, tak sanggup memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Jangankan asupan gizi, untuk makan sehari-hari saja mereka serba kekurangan. Terkadang mereka memungut buah kakao sisa makanan tikus di kebun warga lalu dijual untuk mencukupi kebutuhan. Tak hanya hidup serba kekurangan, kedua orang tua Muhammad juga hidup berpindah-pindah lantaran tak punya tempat tinggal tetap. Apa kondisinya ini? Kurang lebih 1 tahun. Ini sih baru beberapa bulan. Bu, sebelumnya sudah pernah ke rumah sakit, Bu? Dibawa ke rumah sakit. Pernah. Kenapa kan alasan orang tuanya seperti ini, Pak? Tahu bilang. Baru dibawa ini anaknya yang jelas ke rumah sakit, saya tak berat itu, tapi saya pasti bilang bilang. Gitu. Sebelumnya memang ada saudaranya juga yang begini. Kondisi yang dialami Muhammad hampir sama dengan penyakit yang diderita oleh kakaknya yang terlebih dahulu meninggal dunia beberapa waktu lalu. Terus selain perut membesar itu apa keluhannya yang dilihat? Tubuh ya. Saat ini Muhammad telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Mapili dan rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar untuk diobservasi. Kedua orang tua hanya bisa pasrah dan berharap ada uluran tangan dari semua pihak yang bisa membantu biaya pengobatan putranya agar bisa sembuh dan bertumbuh normal layaknya anak-anak semayanya. Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal, iNews melaporkan.